Ini kenapa mbak-mbaknya nih? Waduh. Ya gimana, laki suka susu sih ya. Mulai dari susu kotak sampai susu bulat. Yo, semua selamat datang lagi di YouTube channel Tuku Suandi. Jadi buat semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk ngefollow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like-nya pada video ini sebagai memparkir ya teman-temannya. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung aja kita ke video pertama. Let's go bos. Ini kenapa ya sampah? Iya, saya. Gue sih ngerti ya, ini kayaknya masnya gitu ya, nembaknya di perut gitu loh, terus dilap pakai tisu. Ya selain enak nembak di perut, enak juga sih nembak di muka gitu loh. Maksudnya main game ya, jiban bleng gitu, nembak di muka lah, headshot. Itu bukan bleberan ya, itu bukan itu men ya. Positif atuh men, YouTube Teguh Suandi mah mengajarkan hal-hal yang positif. Bukan bintang biru ini, tapi cintaku yang terbaik. Bukan bintang biru ini, tapi cintaku yang terbaik. Gini bang ya, semua orang itu ada kekurangan dan kelebihan, dan kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Kalau lu udah tahu suara lu jelek tapi lu bisa main alat musik, ya minimal lu collab lah sama teman lu gitu loh, biar waktu ngamen pun enjoy gitu kan, enak kami dengarnya. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, ngasih duitnya pun murah hati gitu ya. Ini gak kuat gue, dia nyanyi gue malu loh guys, sumpah. Anjay lah. Sumpah sih, tidak lihat bersaing. Saya kalah banyak nih. Apa anjir, Innova rasa L300. L300 pun ngeliat ini menangis guys ya. Ya ampun, ini sih kesukaan para oknum-oknum yang suka ngambil duit tilang gitu ya, tapi nggak masuk ke kas negara, masuknya ke kantong pribadi. Ingat ya, gue nyebutnya sini oknum ya, aman dong, nggak mungkin diciduk kan, kan ngomongnya oknum. Oknum itu adalah orang-orang yang tidak baik, udah gitu aja lah, simple ya, oknum. Oh, apa tuh ketu? Apa nih? Gujarat ke Indonesia, Dika, loh. Ah beneran seriusan, coba kita coba ya guys ya. Gujarat. Ah Gujarat. Dika. Bener guys, gua kira cuma tipu-tipu TikTok ya, ternyata benar guys ya. Gujarat ini bahasa apa anjir? Ini berarti enak juga ya ngata-ngatain orangnya. Dasar anda Gujarat bengkok ya. Gujarat kecil, Gujarat belum disunat. Eh kok Gujarat Dika? Ya Dika bengkok ya, Dika kecil, Dika belum sunat. Nah gitu, anjay lah. Gua kira cuma tipu-tipu TikTok anjir, ternyata bener anjir. Mulai sekarang kita kalau emosi manggilnya Dika ya, Dika gitu ya, Dika. Nah, kenapa nih, wih gila anak SMP anjir. Gue yang dulunya selera tante-tante suka sama cewek yang di atas gue umurnya sekarang berubah anjir. Gue suka adek-adean ternyata ya. Ya simpelnya sih gue suka cewek cantik sih. Mau dia di atas gue umurnya atau di bawah gue umurnya, kalau cantik ya gue suka gitu loh. Ya namanya juga cowok ya, ya cowok mah simple gitu ya. Kalau cewek kan mapan, pinter. Kalau cewek nih ya gitu loh, milih kriterianya banyak. Kalau cowok kan wah cantik nih, udahlah gaskuy lah. Ini kenapa mbak-mbaknya nih? Waduh. Ya gimana, laki suka susu sih ya. Mulai dari susu kotak sampai susu bulat ya, suka gitu. Gak pilih-pilih mah, ini kasih gratis mah, enjoy aja mah. Isep. Wah yang pink-pink kayak gini nih aku suka nih. Tapi kadang lihat cewek, kadang lihat TikTok ya,
Gue baru sadar kalau cewek-cewek cantik itu banyak anjir. Cewek cantik itu banyak yang mau sama kita ya, nggak ada bangsat ini. Besok jalan, gantian aku yang bayarin. Oh ini kata ceweknya. Tetap keluar orang apa sih? Apa sih kecepatan anjir? Tetap keluar uang tol dan bensin ke Bekasi. Ya ampun bang, lu pelit banget pacaran bang. Ya makanya kalau ya memang pacaran tuh ngeluarin duit gitu loh. Kalau nggak mau ngeluarin duit ya lu nonton anime ya di rumah gitu loh. Wibu gitu ya, main game. Nggak ngeluarin duit ya, main game pun lu ngeluarin duit juga sih. Bayar kuota. Ya semuanya tuh ada harganya bos. Ya makanya kalau lu masih kondisi uangnya masih belum oke gitu ya, jangan pacaran dulu lah. Untuk makan pribadi aja lu susah gitu loh. Sosok mau bayarin makan anak orang gitu kan. Nekati lewat jembatan terekstrim di Indonesia. Gila ini benar-benar untuk satu motor sih. Kalau depan tiba-tiba ada lawan ya kan, gue bingung caranya gimana anjir. Sekali jatuh lockout dari dunia sih. Itu kosanya ada dari depan ya, gimana tuh bingung gue. Gue mending motornya gue teng-teng deh, lama-lama yang penting selamat ya kan. Ya walaupun kayak gue itu ya udah lemparkan aja motornya daripada gue jatuh anjir. Kata siapa temanan sama cowok harus pakai perasaan. 5 tahun nanti cinta. Alah, lawan jenis sahabatan tanpa perasaan ya. Gue lebih percaya Justin Bieber lahir di Bekasi guys daripada harus percaya ginian sumpah. Mungkin sekarang gak suka gitu ya, mungkin sekarang gak suka, tapi ada di titik nanti lu sahabatan, lu mikir gimana ya kalau gue jadiin dia pacar gue aja ya, gimana kalau gue jadiin dia istri gue aja ya. Soalnya cocok nih kami bersahabat gitu ya kan. Makanya kan kebanyakan ya, kebanyakan dari teman-temanan, besti-bestian, tiba-tiba berakhir di pelaminan gitu loh. Kan banyak juga kan. Ya hati gak ada yang tahu coy, hati ini licik. Orang yang kita benci dulu aja tiba-tiba bisa jadi rasa suka kan. Makanya dari dulu kalau gue sih lagi punya gebetan, gue lihat dia punya teman dekat cowok atau sahabat cowok, gue sih mundur gitu loh, capek gitu loh. Jadi kan ya rasa cemburu kan gak ngelihat dia sahabat, sepupu ya cemburu aja anjir. Kecuali sih kalau cowoknya itu regil sih ya. Iya, dia kan juga sukanya sama sesama gitu ya. Jadi ya aman sih. Reviewnya masih siap mas. Ki lampu nih merek Sita Lux. Ini lampu sorot anjir. 65 dijadiin motor tambang. Mas. Dijadiin lampu Honda dong. Bu iki buate piro? Singro buate sampean komen. Oke, lang timpak nih. Cedek. Lebih terang daripada masa depan gua guys sumpah. Ini orang yang dari depan ya. Lu lagi naik motor ini nih. Orang dari depan langsung kena flashbang anjir. Anjir terang bet bangke. Gak kelihatan coy, silau. Gak boleh ini mah ya. Bisa mati orang lu buat men. Tanda-tanda cowok kalau udah serius tuh kayak gimana sih? Gini deh. Oh. gua ngerti nih. Ini kayak di posisi ini ya. Lu tuh kayak di awal sampai pertengahan game lu menang gitu, kayak di atas angin. Nah waktu lu nunduk, lu hampir terkena comeback. Hampir terkena comeback, jadi serius pengen sampai nunduk ya kan. Anjir lah, tadi posisi gua menang kok bisa tiba-tiba hampir kalah ya kan. Teman-teman seumuranku, oh pada pacaran, pada nongkrong, pada San Mori, oke. Aku yang gak tahu apa tujuan hidup. Main Mobile Legend, makan, tidur. Biasanya ini fase-fase terjadi untuk anak-anak kelas 12 gitu ya, habis lulus SMK atau enggak SMA ya kan. Tapi ya belum pengen kuliah, mau kerja pun bingung mulai dari mana ya kan. Jadi kayak kebanyakan kan ngomongnya kayak gini nih, lu langsung kerja atau kuliah? Kayaknya gua libur setahun dulu deh, nganggur gitu ya kan. Awal pertama tuh masih enak tuh, sebulan pertama gitu kan, kayak main game, tidur, makan, berak. Main game, tidur, makan, berak tuh masih enak tuh. Di bulan-bulan kedua, bulan ketiga lu jalanin, mulai itu lu ngerasa hidup lu tuh nge-stuck. Lu buka Instagram, terus teman-teman lu buat story ya kan, udah pada kuliah, udah pada kerja, terus lu merasa tertinggal. Lu langsung overthink ya kan. Wah mereka udah punya jalannya masing-masing, kok gua masih gini-gini aja hidupnya. Ya salah anda sendiri gitu loh. Abis lulus bukannya langsung gerak, malah baring-baringan. Akhirnya begitu. Dan buat adik-adik yang baru lulus nih SMA atau SMK gitu ya, mendingan lu langsung ngambil kerja deh. Kalau lu gak ngambil kerja ya lu kuliah gitu. Yang penting lu jangan kayak baring-baringan di rumah coy. Jadinya bawaannya malas gitu loh. Mau kerja pun jadi kayak malas-malas gitu. Jadi buat tuh semua langsung gerak gitu ya. Kalau nggak kuliah ya kerja ya gitu ya. Cowok yang udah keluar tapi masih bisa langsung main tanpa nunggu jeda. Waduh. Mbaknya serem juga nih ya.
cooldown bentar lah gitu loh, 1-2 menit gitu loh. Mungkin biar cooldownnya itu bisa lebih cepat, bisa di buff dengan dimain-mainin gitu ya. Gua bahas apa guys? Apa yang kita bahas ini guys? Ya ampun. Ya masa mbaknya langsung pengen tanpa cooldown? Janganlah gitu loh. Harus cooldown dulu biar waktu di ultinya itu berasa gitu kan, langsung to the point ya kan. Oke guys, thank you yang nonton sampai akhir. Gua harap lo nonton ini semuanya terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Semuanya bye-bye, love you all.